juga. Jadi aku support dia pelan-pelan tadinya, lewat Insta story dia gak terima. Akhirnya ya balas-balasan dibikinan ribut. Tapi sebelumnya pada saat ngobrol-ngobrol itu udah ngomong belum bakal diambil gambarnya atau di... Aku gak merhatiin, maksudnya dia cuma gini dong, saya ngobrol sini gitu. Nah waktu itu aku lagi syuting juga nih, beda acara ya, tapi di stasiun yang sama ya gitu. Jadi cuma bilangnya ngobrol-ngobrol, katanya selang seminggu tuh naik di channel YouTube-nya dia, kayak gitu. Tapi katanya kan ada kamera juga tuh, Pak? Enggak, gak ada kamera. Orang handphone, aku pikir foto. Kalau kayak gini, aku tahu. Gak ada, gak ada kamera. Tapi naikin ke YouTube juga gak ada informasi apapun? Enggak, gak ada izin. Saya gue naikin atau apa, enggak. Tapi akhirnya damai itu karena alasan apa? Ya, karena di studio terpaksa lah, mau gak mau. Akhirnya terpaksa, tapi terpaksa. Minta maaf ya. Kenapa sih harus terpaksa gitu, kan ini udah lama juga masalah. Kalau masalah yang aku nyanyi, aku batalin itu emang udah lama ya, berapa tahun. Kalau channel itu kan baru kemarin gitu. Terus aku kalau mau minta maaf itu kan harusnya apa ya, kayak aku sama Kak Vivi kan, dia datang ke tempat aku, maksudnya secara tulus, bukan disuruh, bukan live gitu. Kalau live kan dia mungkin gimana ya, terpaksa ya, sama juga aku terpaksa. Jadi nah kepinginannya Dewi mungkin seperti apa permohonan maafnya? Ya pengennya permohonan maafnya dia ketemu sama aku face to face tanpa ada kamera seperti ini, kayak gitu. Itu kan lebih enak ya kan, nggak ada yang nuduh aku pansos atau kemudian pansos kayak gitu. Tapi setelah live ini apakah nanti akan ketemu saling bermaaf-maafan atau gimana? Ya lihat aja lah nanti, kalau dia ngajak ketemu ya ayo gitu, kalau enggak ya enggak, biasa aja. Atau bakal mau bikin konten bareng nih nanti buat permintaan maaf atau kayak gimana? Kalau gratisan nggak mau. Tapi banyak yang bilang settingan tuh gimana? Nah ini. Kalau dibilang settingan yang terlebih terkenal aja say, ngapain dia sama Nyai Niki kayak gitu kan yang ngehit lah, ngapain sama dia? Tapi nggak settingan di berarti? Enggak ada. Tapi biasanya cari yang viral, yang bukannya soal dia mau yang settingan yang kelas tinggi. Bukan, kalau bilang bicara settingan maunya kayak aku sama si siapa Irma. Ngapain ke Irma? Nyai Niki aja kalau mau naik sekalian, ya kan? Tapi soal kehamilan anda sendiri ini gimana? Alhamdulillah sehat-sehat aja, dan bukannya aku nggak ngabarin ya, karena kan udah dipertanggungjawabkan secara finansial. Jadi aku nggak bakal, jangan percaya ini, maksudnya aku nggak boleh ngomong apa-apa gitu. Jadi ya, mohon maaf kata, nggak bisa diberitain ya. Mungkin kalau untuk nanti lihat sih pasti lihat, nanti aku kasih USB baru. Tapi ada omongan orang sekitar nggak dengan yang itu, masalah itu diungkit lagi di channelnya si Irma? Ya banyak, kayak yang ini kan yang nanggung jawabin aku juga protes. Kenapa setelah utang jauh kok ada masalah berita naik seperti ini? Sebenarnya aku nggak mau ngebahas masalah pribadi aku yang seperti ini. Enggak mau. Udah kirimin somasi belum sebelumnya? Kalau kirim somasi belum ada, karena kan aku baru sindir-sindir di apa Insta Story, gitu. Terus dibalas-balas. Ya baru ribut-ribut begini aja terus rame. Merasa dirugikan? Kalau merasa dirugikan, iyalah. Apa dia yang dirugikan? Ya orang mau ngasih job, maju mundur ya kan. Oh lagi hamil gitu kan. Orang juga mikir kali mau nyanyi goyang takut brojol ntar. Bener gak? Yasin sama Pak Piuya, Mak Manis yang ada di dalam kan. Ya udahlah, gue pikir-pikir mau ngapain lagi gitu kan. Suruh baikkan ya udah kebaikan, malu juga gue depan TV kalau mau ngotot-ngotot. Tapi berarti aslinya belum mau baikkan? Ya bukan belum mau baikkan, cuman kan kalau rasa gondok terus merasa harga diri udah diinjak-injak kan agak lama ya, maksudnya untuk dipulihin cepet itu agak-agak lama, sedangkan dia kan kemarin kan seenak-enaknya aja sama gue gitu kan. Kalau mau langsung secepat itu terus langsung okay, gitu kan agak-agak sulit juga. Kalau gue sih, gue pribadi, dia juga tadi agak begitu minta maafnya kayak ikhlas nggak ikhlas kayak gimana lah. Cuman gue udah yang penting masuk tayangan TV. Awal permasalahannya kayak gimana sih? Ikhlas gak sih mengutarakan maafnya? Ya udahlah mau diapain lagi gitu kan. Kalau memang dia dianya ikhlas juga ya udah gue ikhlas. Lu ke rumah dia mau ngapain? Nah, sekarang gini, dia tuh ya kalau permasalahan kalau menurut gua itu sih bukan itu, dia aja yang terlalu membesar-besarkan loh. Dia mempermasalahkan vlog kan. Dan dia alasannya dia enggak tahu itu dimasukin ke vlog. Menurut gua sih
aneh. Jelas-jelas gue kalau ngevlog kan lo tau dong pakai opening, pakai closing, ya kan? Opening, hello guys, welcome to my vlog, ya Madam Mawangsa Official. Gue ngomong-ngomong begitu, itu dia samping gue. Masa dia nggak dengar? Closingannya juga gitu. Jangan lupa ya di like, di subscribe. Gue ngomong-ngomong begitu, dan dia di samping gue. Masa sih dia kagak tahu itu dia masukin vlog, kan aneh. Kalau gue bilang gitu, ya. Tiba-tiba dia berkoar-koar, dia ngoceh-ngoceh. Lu masukin vlog nggak ngomong-ngomong, bilangnya alasannya mau ngajak ngobrol-ngobrol doang. Lu kan tahu buat teriak-teriak begitu, masa lu kagak denger? Dia enggak, gua enggak denger. Dia tetap ngotot bilang gitu. Enggak, gua enggak denger. Ih, ya berarti lu yang budek kalau enggak denger. Jelas-jelas suara gua gede begini, lu enggak denger, kan aneh. Ya itulah yang menurut gua masalah yang enggak perlu dibesar-besarkan, dia enggak besar-besarin. Nah, gua menjadi tersinggung karena kan gua dikata-katain. Gua dikata-katain macam-macam, dikatain fisik lah, ya pokoknya segala macam lah dia ngatain gua. Sedangkan dulu gue pernah punya permasalahan sama dia, malah sebenarnya harusnya fatal. Tapi karena dianya selalu waktu itu, hai Pak Beb, ini ya Beb, ini gue makan lah. Terus kadang kalau ketemu di stasiun-stasiun TV, apa kabar Beb? Jadi gue udah lupain lah ada masalah itu. Padahal menurut gue itu fatal. Dia meng-cancel job yang gue kasih, itu H-1. Sebenarnya itu fatal dong. Memang sih gue gak ada ikatan kontrak, tapi dia udah gue DP loh. Gue udah transfer DP pakai banking. Gue udah transfer, gue kasih nih, Beb, DP-nya ya buat tanggal sekian lu nyanyi jam 12 siang acara ini, dia udah oke. Besok mau tampil jam 12 siang, jam 7 malam nge-cancel gue. Gak bisa tidur, gue cari penyanyi pengganti. Selain gak bisa tidur, gue diomel-omelin juga sama panitia yang udah mempercayakan gue untuk nyariin artis. Gue diomel-omelin sana-sini. Tapi dia kalau ketemu gue serasa gak bersalah. Karena dia tulangnya tulang-tulang kecil, jadi kelihatannya cuma kayak orang busung lapar gitu kan, buncit di perut doang, ada yang kayak gitu. Lu mah teriak-teriak, lu teriak dia teriak. Lu kan disini pulang katanya lu makan berdua, makan sama. Lu lihat aja, lu ikutin aja mobil gua, apakah gua akan makan sama dia. Ini kan udah sampai ke body shaming, udah sampai ke fisik. Ada niat mau laporin gak sih, apa gimana gitu? Ya makanya kalau gue sih orangnya ya, istilahnya gue gak mau ribet deh, banyak juga sih teman-teman yang ngomong, lo lu dikata-katain gini, lo gak ini lo, katain gitu. Sebenernya kita lihat aja sampai sejauh mana dianya. Kalau yang masih, ya body shamingnya gak terlalu parah banget, gue gak terlalu ini. Dia kan ngatain gue pendek lah, emang gue pendek gitu. Gue mah tahu diri aja, kecuali dia body shaming gue yang benar-benar parah, ya udah. Dia ngatain gue ke segala macam yang memang bentuk badan gue, ya emang bentuk badan gue seperti ini. Lah dia juga kagak tinggi-tinggi banget, dia juga begitu, tingginya segitu. Dia lagi pada ini kali, sepi job, berubahnya dia ribut dulu, bikin viral terus. Nah, lu bilang kan gue sepi job, lu kan bisa lihat, gua kalau memang lu follow Instagram gue, hampir setiap hari gue nyanyi off-air, bro. Besok gue nyanyi di Paskas, acara Paskas Angkatan Udara, di Halim. Lusa gue nyanyi di Kemhan. Paginya, sorenya gue nyanyi di gedung MPR DPR. Hampir tiap hari kerjaan gue ada, gitu. Dan gue keluar kota terus ada. Malah kalau off air kan lo tahu, honor gue udah beda lah sama honor kalau off air kan. Udah itu dibayar cash and carry. Sebelum manggung gue udah dilunasin. Kalau masalah kerjaan sih alhamdulillah ya, gue bukan mau sombong. Ada aja gue dari zaman dulu. Hal-hal yang bisa membuat damai apa nih, Kak? Yang bisa buat damai sama Dewi sendiri? Ya kalau memang dia ikhlas mau baik sama gue juga baik. Lah dulu aja yang dia nge-cancel gue H-1 kerjaan itu bisa gue maafin kok. Maksudnya dia ngebaik-baik setiap ketemu gue, dia baik-baikin gue. Hey Beb, ini gitu-gitu. Gue akhirnya lulu dengan sendirinya, gue lulu gitu kan. Tapi kan kalau kayak gini, tadi dia bilang minta maaf terpaksa lah. Gue gondok juga kalau dikeluin. Berarti kan memang dia, dari dianya yang gak ikhlas gitu kan. Berarti nunggu permintaan maaf dari Dewi sendiri ya? Sebenarnya sih gini loh, nggak perlu yang kayak minta maaf secara langsung. Cukup lo ketemu gue, lo baik aja. Baik, nggak usah ngejutekin, nggak usah nyindir-nyindir. Ya dulu pun gitu, makanya inget ya Dewi, dulu lo udah gue DP. DP-nya nggak dibalikin sama lo, tapi gue nggak minta sampai sekarang. Gue nggak minta, padahal gue udah sakit hati banget loh saat itu. Ya udah, gue anggap yaudahlah. Itu rezeki dia. Gue yang tadinya mau jadi makelar artis, harusnya gue untung malah buntung kan. Gue kan makelar biasa, gue bawa-bawa artis, gue dapet untung 20% komisi ya, komisi fee. Nah ini komisinya gak ada, gue malah nombok kemarin buat nalangin bayar DP dia, dan
itu angus udah diambil dia, dia nyanyi enggak, ya udah gua ikhlas aja gitu. Tapi sewaktu itu setiap ketemu dia, hey beb, ini ya udah gua jadi lulu dengan sendiri, maksud gua gitu udah lu baik-baik aja kok ketemu gue, nggak usah yang kayak nyindir-nyindir apa gimana, jutekin apa pasang muka yang kusut kayak baju nggak disetrika gitu kan.